kalian. Satu tahun buat jejak mata hati, semoga subscribe-nya nambah terus jadi channel terbaik. Next time kita bakal nge-vlog bareng lagi, timnya makin kompak, and wish you all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy anniversary jejak mata hati yang 1 tahun, semoga makin berjaya, sukses selalu, dan tetap menampilkan konten-konten terbaiknya. Oke, dan untuk para krunya, semoga tetap semangat, sehat selalu, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Salam subscriber. Nyalakan loncengmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat untuk channel Jejak Mata Hati atas anniversary yang pertama. Mudah-mudahan di anniversary yang pertama ini, channel Jejak Mata Hati bisa lebih baik, lebih maju, dan bisa terus menebar nilai-nilai kebaikan. A crown is spirit for Jejak Mata Hati's channel, and don't ever give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Suzuki Do Mobil Bintaro mengucapkan happy anniversary untuk Jejak Mata Hati untuk yang pertama kalinya. Semoga Jejak Mata Hati bikin channelnya lebih bermanfaat lagi. Jejak Mata Hati, Maju terus! Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anniversary untuk Jejak Mata Hati yang ke-1 tahun. Semoga Jejak Mata Hati semakin berjaya, semakin maju, semakin semangat tentunya. Semoga subscribernya semakin bertambah dan penontonnya semakin banyak. Tentunya Jejak Mata Hati semoga diberi kesehatan panjang umur, terutama Ustadz yang terutama Ustadz Givari Mawadi yang selalu memberantas kejoliman di muka bumi ini. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Tentunya saya mendoakan semoga tim Jejak Mata Hati selalu sukses. Tim Jejak Mata Hati is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalamu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat mistis dari dunia nyata sampai dunia goib, alhamdulillah bertemu kembali dengan kami tim Jejak Mata Hati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, minggu kali ini, saya bersama tim Jejak Mata Hati berada di daerah Kradenan Bogor, di tepatnya yaitu di makom daripada Raden Jubair bin Asma Wijaya, karuhun dari Tanah Cirebon. Waktu kemarin kita mengadakan silaturahim ke sini, bincang-bincang dengan salah satu kuncinya yaitu Kang Heri, dan sempat tertunda mengungkapkan misteri kita atau sejarah daripada beliau. Karena waktu itu saya ditugaskan oleh beliau untuk ziarah ke Cirebon. Alhamdulillah tugas itu telah kami tunaikan, dan di sela-sela dari waktu sebelum ke Cirebon kita isi dengan mengungkap misteri tentang Nyi Ronggeng yang lagi viral. Nyi Ronggeng. Dan itu sudah terungkap bahwasanya Nyi Ronggeng adalah salah satu manusia yang penari.
gitu. Sudah terungkap penari yang dibunuh yang apa gitu. Dan itu roh-roh itu dibangkitkan oleh petapa-petapa sakti dan kita sudah ungkap. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini saya bersama tim akan mengungkap kembali sejarah daripada makom Raden Jubair bersama sahabat saya Bung Awal. Dan insya Allah pada malam hari ini akan menjadikan mediator insya Allah bersama teman-teman di belakang kita. Kira-kira ada pesan apa yang sebelum kita ungkap lebih lanjut untuk netizen di luar sana yang menonton channel kita ini, Bung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Mata Hati, Sobat Mistis, ya. Alhamdulillah kembali di malam ini, di mana malam ini malam pertama setelah setahun lamanya, alhamdulillah ya. Kami perwakilan dari official Jejak Mata Hati selaku master of tour kita Alustar Parimawardi, yang mana alhamdulillah channel kita sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Di untuk para subscriber dan pendukung setia Jejak Mata Hati yang sudah mensupport sampai saat ini, terima kasih banget ya. Mohon doanya semoga channel ini selalu memberikan inspirasi yang terbaik buat masyarakat, buat semuanya. Karena niat kita memang untuk syiar dan dakwah. Semoga Allah selalu meridhoi langkah dan tujuan kita ke depannya. Mungkin tak panjang lebar, dari pengakuan masyarakat dan warga di sini, kok bisa ada makam di sini? Kenapa gitu ya? Kami pun telah melakukan penelusuran di part pertama dan belum sempat kami tayangkan di YouTube karena ada beberapa pesan singkat dari beberapa keluhuran. Mungkin nanti setelah ini akan kami tayangkan part pertama dulu. Ini yang akan kita jalani proses syuting malam ini, itu part kedua. Mungkin insya Allah nanti akan kita simak apa yang akan terjadi dalam mediator nanti. Mungkin itu aja. Oke. Sahabat Jejak Mata Hati dimanapun berada, kita langsung saja masuk ke dalam. Partisipan, rekan-rekan, teman-teman, kita langsung masuk ke dalam yuk. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, kita langsung ke dalam. Ini musholah. Ada musholah, bisa diambil ke dalam. Ini ada musholah, kameramen. Untuk para penziarah yang datang ke sini siang atau malam, jadi tidak usah khawatir. Dan kamar mandi, tempat wudhu ada di sebelah bawah daripada tempat parkir di bawah, ini musholah. Dan persis di samping musholah yaitu ada ke makam Raden. Beliau Raden dari Karuhun Tanah Cirebon, keturunan yang keempat. Kata kuncinya keturunan yang keempat. Tapi kita kebuktikan di sini ada dua makam. Katanya di sini makam sebelahnya itu makam istrinya. Kita ungkap kembali, kemarin sempat tertunda. Ya. Makam Keramat Genteng. Nanti kita akan tanya kepada beliau kenapa disebut Keramat Genteng. Raden Zubair bin Raden Asmawijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yuk, kameramen sama sahabat-sahabat langsung kita masuk lakukan sesi mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di kanan kiri saya ada makom, dua makom. Konon kata kuncen setempat saudara saya adalah istrinya. Kita akan tanya dan kita akan lebih lanjut. Kemarin katanya saya masih ada keturunan sama beliau, garis keturunan dari Cirebon. Kita tanya juga di Pari Pawardi dari mana keturunannya. Oke sahabat, sini nanti kita akan lakukan sesi mediumisasi. Saksikan terus hanya di channel Jejak Mata Hati. Thank you.
Kami kenal antum dengan siapa? Syekh Ahmad Mustafa Hussein. Syekh Ahmad Mustafa Hussein, alhamdulillah. Saya masih keturunan daripada Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hussein. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya manggil Syekh atau Raden? Mohon maaf. Asyik. Asyik, mohon maaf, saya silaturahim kembali ke sini untuk itu ada tugas dari Amir Sohibul Maqam Raden Zubair untuk mengungkap sejarah beliau sampai ke tanah Bogor ini. Saya terlebih dahulu ke Cirebon dulu ke Kaguhun. Lalu saya adakan silaturahim kembali. Memang beliau sedang di mana Syekh saat ini? Beliau tidak hadir pada bulan-bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau ini adalah seorang yang mempunyai keragaman yang tidak dimiliki semua keturunan-keturunan Pasundan yang lainnya. Karena memang sosok Sayyidul Maqam ini adalah sosok seorang raden yang benar-benar sosok seorang halif, iya. Terlebih Maqam ini banyak diziarahi dari kalangan-kalangan santri salaf, banyak yang tidak mengetahui keberadaan Maqam ini, tetapi roh dan doa daripada keluruhan Sayyidul Maqam ini bisa sampai akan doanya ke Hadramaut. Karena di mana sosok daripada Sayyidul Maqam ini pernah belajar di sana.
Maka kenapa tadi di awal saya menuntunkan daripada sholawat sirah nabawi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dan terima kasih alhamdulillah sudah menjiarahi daripada kelurahan Sajul Makobin, yang mana Sajul Makobin ini adalah sosok pasangan suami istri yang amat sangat mulia akan kelurahannya, akan budi pekerti. Mohon maaf Syekh, mungkin ada sedikit sejarah yang antum ketahui tentang Sohibul Maqom yang bisa disampaikan oleh kami anak cucu, supaya menjadikan ilmu pemahaman dari mana sejarah beliau, mungkin antum bisa sampaikan ke kami Syekh. Beliau adalah salah seorang pahlawan di masa penjajahan kolonial Belanda yang sudah menyelamatkan daripada bangsa Indonesia ini dari sadis dan siksaan daripada kompeni-kompeni Belanda, daripada kaum Rodi dan kaum Romusha yang sudah menindas bangsa Indonesia. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa dalam memperdulikan kepada rakyat-rakyat. Beliau dikenal dengan seorang yang sangat dermawan, soleh akan keilmuan, tidak pernah sombong. Dan kenapa beliau tempatkan, dia posisikan, dimakamkan di tempat ini? Karena tempat inilah dulu pernah terjadi istilah prasejarah yang sangat luar biasa pada zaman Belanda, di mana salah satu tempat wilayah ini adalah tempat petilasan daripada penjajahan Belanda pada negara kita, khusus di wilayah yang mana pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa wilayah Indonesia yang sangat amat historis dan tragis, terutama di wilayah tanah Pasundan, Jawa Barat, Banten, Bogor. Terlebih di Pulau Jawa. Lalu saya ingin bertanya Syekh, mohon maaf. Beliau ini banyak kata masyarakat masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon, yaitu Syekh Syarifuddin. Apakah betul itu Syekh? Beliau adalah salah satu muridnya si Ahmad itu Kafi Cirebon. Muridnya dari Syekh Abdul Qadir Cirebon yang pernah belajar di Atamur ya. Lalu beliau ini ada apa Syekh? Ada kuda siapa itu Syekh yang lewat? Ada kuda sahabat-sahabat, kuda siapakah? Kuda Prabu Siliwangi. Kuda Prabu Siliwangi, Masya Allah. Lalu waktu itu saya mohon maaf Syekh, dapat kabar dari beliau bahwasanya saya masih ada satu karunan dari tanah Cirebon. Apakah itu betul Syekh? Soalnya waktu itu saya pengen tahu sejarah beliau, tapi beliau menyampaikan kepada saya
personal yang saya dan coba untuk ke Cirebon terlebih dahulu, baru beliau berkenan untuk menceritakan sejarah beliau. Apakah betul itu, Syekh? Iya, memang semestinya apa yang sudah disampaikan harus pula dijalani dalam kehidupanmu yang hakiki, bahwa ketika salah satu seorang manusia yang mempunyai keturunan yang sangat baik harus dipertanggungjawabkan dalam kehidupan yang sekarang, melanjutkan daripada meneruskan kehidupan keturunan yang di masa lalu. Kamu mengerti? Jadi mengikuti jejak apa yang sudah dijalani sama keturunan kamu di masa lalu, keluhuran kamu di masa lalu. Saya melihat ada sosok lain sih. Itu dari mana sih? Sosok wilayah atau dari mana? Yang itu hanya mengintip saja, tidak apa. Tidak apa. Sudah ada mengawasi kita. Prabu Siliwangi, tidak apa. Lalu pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana sih yang berziarah ke makom ini, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Seperti hal dan layaknya makom-makom keramat, makom-makom orang-orang soleh seperti yang terdapat di beberapa makam sunan-sunan waliullah, makam-makam para kiai habaib, sepatutnya kita berlaku sopan, tata krama yang baik, ta'zim wa takriman tasriran, berlaku yang sangat dan berakhlak yang sangat mulia. Itu saja, tidak mengotori pada tempat makam kami, karena makam keramat ini adalah salah satu makam yang selalu dijaga oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan Syekh dari Sohibul Maqam yang ingin disampaikan kepada saya ataupun kepada tim Bijak Mata Hati sebelumnya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian di malam kehadiran saya malam ini. Terkhusus mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama mengenai kita semua layaknya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita berada di penghujung akhir zaman, di penghujung akhir kehidupan daripada dunia. Sudah banyak kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan pada saat ini. Jangan sampai akidah kita melenceng, kekuatan iman kita roboh dalam sekejap, hanya saja kenikmatan yang sesaat. Itu yang harus kita waspadai dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini. Banyak yang orang inginkan kesenangan senda gurau semata, hanya ingin mengalahkan hawa nafsunya dia sesaat. Tapi perkara itu tidak baik untuk dijalani. Dan berhati-hatilah, teguran terbesar Allah akan terjadi di tahun ini, entah itu berupa bencana alam ataupun yang lain-lainnya. Mungkin di penghujung akhir tahun ini akan terjadi itu. Berhati-hatilah dan jangan pernah takut akan perkara ini, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak selawat, dan selalu menjaga diri dan keluarganya. Mengerti kalian? Terima kasih banyak Syekh atas waktunya, atas nasihatnya untuk kami. Salam silaturahim kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
في عشاني ونراني pertama, mohon maaf Raden, saya silaturahim sama Karuhun dari Tanah Cirebon. Dan waktu itu saya kesini bersama teman-teman ingin mengenal lebih jauh sosok beliau. Dan saya ditugaskan oleh beliau untuk ziarah ke Cirebon. Dan alhamdulillah saya berziarah ke Eyang Sarip. Dan kata beliau, Sohibul Makom, saya masih ada satu keturunan dari Tanah Cirebon yang satria itu. Makanya saya mengajak teman-teman kembali untuk satu rahmi ngalap berkah daripada Sohibul Makom setelah dari Tanah Cirebon. Mungkin itu saja Raden, niat kami. Hati-hati kalian semua. Ada salah satu dan beberapa orang yang ingin menjatuhkan kalian di dalam apa yang kalian lakukan sekarang ini. Terlebih itu orang-orang yang pernah dekat sama kalian, ingin mencemar nama baik kalian. Kalian paham? Berhati-hati sama orang itu. Tapi tak apa, kalau kalian yakin, kalau kalian terus istiqomah dalam menjalani kegiatan yang baik yang sudah kalian lakukan ini, Allah akan menjaga kalian. Karena sejati kehidupan adalah selalu yakin kepada Allah Rabbul Izzati, Allah Maha Esa. Kalian paham? Orang ini sudah menjahatkan kalian kepada orang banyak. Hati-hati. Kalau saya boleh tahu, orang ini pernah dekat sama kalian. Dan ini sudah berapa perkara hal dia lakukan untuk kalian.
memohon doa bimbingannya Raden. Ya, mengumpankan selalu memberikan doa yang terbaik buat kalian penerus yang selalu berjuang di jalan Allah. Yang harus kalian lakukan dan jalani saat ini seterusnya sampai kalian mati. Jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat baik kepada orang. Paham? Paham. Sekecil apapun besarnya kebaikan, lakukanlah. Yang penting tertanam, terlahir sifat baik dalam hati kita kepada orang lain. Ngerti kalian? Ngerti kalian. Sahabat Jejak Mata Hati, ya terang. Sahabat Jejak Mata Hati, tadi kita sudah melakukan interaksi sama salah satu utusan daripada Sebelum Makom, karena Sebelum Makom lagi ada urusan bersama para karuhun Tanah Cirebon. Jadi tadi ada utusan dan ada pesan daripada Raden. Bagaimana saudara awal? Ya, mungkin kita rehat sejenak terlebih dahulu. Terima kasih. Sahabat Jejak Mata Hati, dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah melakukan interaksi langsung oleh Sebelum Makom dan diutus pada malam hari ini dari Sebelum Makom, yaitu Syekh An-Nabawi dari tanah Baghdad. Beliau ini sangat luar biasa dan menyampaikan banyak pesan, nasihat untuk kita, terutama untuk kita di akhir zaman ini, terkhusus kita untuk warga Indonesia, bangsa Indonesia, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat lima waktu, memperbanyak zikir dan selawat. Dan saya telah mengungkap sejarah daripada makom Raden Zubair bin Raden Asmawijaya. Alhamdulillah, saya sama beliau masih ada satu garis keturunan dari tanah Cirebon. Dan pesan dari beliau, satu yang bisa saya ambil penting untuk kita semua, bahwasanya kita memperbanyak zikir dan selawat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhir zaman ini banyak fitnah, banyak kejahatan. Ya. Jadi buat kalian, mohon maaf lahir batin, kami menguak misteri semampu kami. Jika kalian suka, tonton channel kami. Jika kalian tidak suka, abaikan saja. Ya. Kalau komentar yang bagus-bagus aja. Kalau pengen menjelekkan, menjatuhkan kami, sok enggak apa-apa. Nanti akan dapat balasannya di akhirat. Kami hanya syiar dan dakwah semampu kami. Jika lo kami punya kesalahan dan kekhilafan, saya atas nama pribadi daripada teman-teman rekan Jejak Mata Hati, mohon maaf lahir dan batin. Tapi jikalau Anda tidak suka sama kami, no problem. Syiar dan dakwah kami terus maju sampai akhir hayat kita. Dari saudara kameramen tadi pas lagi mediasi, mediator kita Bung Awal ini, yang Anda lihat langsung tuh ambil kamera, apa yang Anda bisa ambil hikmah pelajaran yang disampaikan oleh daripada Syekh dan Raden dari tanah Pasundan. Ya, yang bisa saya sampaikan oleh yang tadi tuh bahwa bahwasanya dua beliau ini satu dan sangat baik dan masih ada keturunan daerah tanah Cirebon. Dan yang saya ingin sampaikan, para penziarah yang mau datang kemari, harap jaga sopanan, attitude, tata krama yang baik, berbagi dengan sopan, dengan layaknya orang berziarah. Dan
yang bisa saya sampaikan, rajin-rajinlah bersolawat karena ini salah satu tanda akhir zaman yang dimana banyak kezoliman, kefitnahan, dan ya itulah. Itu saya sampaikan. Kita bisa diambil hikmahnya. Iya. Ya, ya hikmahnya. Rajin-rajin bersolawat dan sholat dikaitkan lima waktunya. Pesan terakhir Bung Awal untuk netizen penonton di luar sana, apa yang bisa Anda sampaikan Bung Awal? Saya buat apapun manusia, jangan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimana mestinya apa yang kita miliki di dunia ini semata-mata hanya milik Allah. Kita pun terlahir dari Allah akan kembali kepada Allah, dan semua akan hancur dan musnah kecuali Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat di luar sana yang sudah mendukung channel kami, sahabat-sahabat rekan-rekan partisipan di luar sana, dan rekan-rekan tim di tempat hati. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita bisa petik untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Sebelum kami tutup, lebih baik kita berselawat ke Kanjeng Rasulullah SAW. Mudah-mudahan akhir dari perjumpaan kita di makom keramat Raden Zubair bin Raden Asma Wijaya mendapat hikmah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakati fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi'urmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf lahir batin. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.